Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dua Lanang TV Channel ya. Kali ini kita akan membagikan informasi, saran dan rekomendasi tempat yang bagus untuk beristirahat ketika exit tol Sadang dan sekitarnya ya. Ini tempatnya aman, nyaman dan parkirannya luas nih. Ini udah gitu 24 jam lagi ya. Ini ready air, toilet dan tempat beristirahat tentunya. Ini kita lokasinya ada di Sadang, Purwakarta ya. Nah, ini yang saya mau rekomendasikan ini adalah Alphamidi ya. Yang parkirannya luas. Ini buka 24 jam. Jadi untuk yang datang di malam hari jadi tidak usah bingung lagi, karena ini tempat yang bagus dan cocok. Karena sepengalaman saya juga di sini aman ya, bukannya 24 jam, karena kalau malam ini di sekitaran sini itu gelap ya, toko-toko pada tutup, udah gitu kan parkir di jalan kan nggak aman. Nah, ini kan lokasinya tuh luas, bagus lagi, dan tentu saja aman ya, itu yang paling penting, aman. Nah, itu dari situ kita ke arah Purwakarta ya, sono arah Purwakarta. Nah, dari sana itu kita pintu tol Sadang perempatan. Nah, itu dari sana Sadang ke sono itu ke arah Subang Kota, kalau dari lurus itu Cikampek ya. Nah, ini posisi kita ada di sini. Ini kalau malam sepi, makanya ini pas buat yang istirahat sejenak ya sebelum melanjutkan perjalanannya. Itu tuh lihat parkirannya luas ya, luas dan juga aman tentunya. Nah, ini penampakan dalam Alphamidi. Di sini juga ready toilet ya, toilet, air, minuman, makanan tentu saja itu ada di sini. Jadi tidak usah khawatir lagi kalau di perjalanan tiba-tiba kelelahan, kelaparan, kehausan, ya apa kesepian. bisa mampir dulu lah pokoknya. Apa dalam keadaan ngantuk kan ya, daripada dilanjutkan perjalanan kan bisa berbahaya ya. Kalau itu sarannya ya sejenak beristirahat dulu lah ya kan. Nggak ada salahnya. Ngambil napas dulu, bersantai dulu, melepas lelah dan penat dulu. Bisa juga jajan dulu kan. Habis itu baru lanjut perjalanannya. Ya kalau anak-anak sih rutinitasnya kalau ke sini ya biasa jajan ya. Mereka jajan karena capek tadi di perjalanan, sama persiapan bekal untuk melanjutkan perjalanannya juga kan. Kita juga paling kalau di sini numpang ngopi ya, numpang istirahat ke toilet gitu. Iya, di sini juga ready air panas ya. Jadi kita bisa nyeduh mie instan, apa sekedar nyeduh kopi bisa juga. Jadi kan makanya saya rekomendasikan, karena memang sudah pas lah, full spek lah buat istirahat yang aman dan nyaman gitu ya. Buat anak-anak, buat keluarga ya, buat kita semua. Oke, sekian dulu saran video dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai kan. Buat yang udah like, buat yang udah subscribe juga saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video dari channel ini ya kan, dan supaya channel ini berkembang dan tentu saja produktif untuk terus memberikan rekomendasi, informasi, saran yang mungkin bermanfaat untuk para pemirsa Dua Lanang TV Channel semuanya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tentunya di video berikutnya.